Mangpirang bukti sajarah hirup kumbuhna agama Islam di Kota Bandung, Ebreh Natrat di salah sahiji masjid anu pangkolotna di Kota Bandung, nyaeta Masjid Mung Solkanas. Eta masjid anu pernahna di Jalan Cihampelas Kota Bandung teh ngadeg tisaprak tahun 1868 kalawan ngaran an unik turta beda ti sasari. Salah sahiji masjid pangkolotna di Kota Bandung horeng pernahna di Gang Leutik di sabureureun Jalan Cihampelas, nyaeta Gang Mama Winata. Nyakaos kitu wangunan masjid pangkolotna di Kota Bandung nyaeta Masjid Jami Mung Solkanas. Eta masjid anu ngadeg tisaprak taun 1868 Masehi teh pernahna di sabureureun imah gegeg warga di Jalan Cihampelas Kota Bandung anu mangrupa salah sahiji bukti sajarah hirup kumbuhna Islam di kota anu boga jujuluk Paris van Java. Samalah sebagian masyarakat Kota Bandung tacan mikawanoh ngeunaan jenglengan eta masjid anu ngadeg munggaran di Kota Bandung. Sokomo ngaran eta masjid kawilang unik, nyaeta Masjid Jami Mung Solkanas anu mangrupa singgetan ti mangga urang solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketak ngagunakeun bahasa Sunda minangka ngaran masjid anu ngadeg dina jaman kolonial Walanda teh jadi hiji-hijina masjid anu boga ngaran anu unik tur beda ti masjid anu ilahar. Masjid Jami Mung Solkanas anu diadegkeun ku inohong masyarakat turta ulama ti Bandung tebeh kaler anu ngaranna Ibu Lantenas anu antukna diwangun ku kadang wargana nyaeta Mama Abdurrahim. Hanjakalna eta wangunan masjid anu diwangun dua lantai teh geus leungiteun wangunna aslina. Pangna kitu geus genep kali direnovasi tepi ka robah 100% tina wangunan aslina. Baheulana eta masjid ukur mampu nampung 80 jamaah. Ari ayeuna eta masjid mampu nampung 1800 jamaah. Kiwari eta Masjid Jami Mung Solkanas teh lain ukur ancokeuneun ngalakonan ibadah, tapi geus jadi puseur atikan ibadah sosial timimiti madrasah TK jeung TPA, tapi kamendalkeun ulama sarta ngabagi-bagikeun santunan sosial. Masjid Jami Mung Solkanas ini dibangun pada tahun 1869. Nah, ini nama masjid ini yaitu berasal dari kirata. Kirata atau singkatan yang artinya mung mangga urang ngaos solawat kakangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu orang tua mengajak umat untuk bersolawat dengan mengajak seluruh umat. Waktu itu karena masjid satu-satunya masjid di Kota Bandung adalah ini, itu dibangun pada tahun 1869 dengan nama itu, nama kirata yang pada saat itu untuk mengajak umat untuk beribadah bersama-sama. Nah, kemudian masjid ini mengalami perubahan pertama kali yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Kiai Haji Jakaria dan Nabi. Dinanas-nasna eta Masjid Jami Mung Solkanas teh dipiharep mampu ngariksa mental tur spiritual, sangkan mampu medalkeun generasi anyar tuturus bangsa anu mihaat tur tangariksa eta masjid. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.